Oke teman-teman, kali ini kita akan memberikan tutorial cara menampilkan lokasi, jam, tanggal, dan nama tempat pada sebuah video. Seperti tutorial saya sebelumnya, saya telah memberikan tutorial tentang cara menampilkannya pada foto. Namun kali ini kita akan buat pada video. Oke, sebelumnya kita harus install terlebih dahulu aplikasi bernama Open Camera. Setelah terinstal di handphone kamu, kamu buka. Kemudian pada pengaturan di pojok kanan atas, klik. Pilih pada bagian foto setting, kemudian use address, klik, lalu checklist pada bagian display address if possible. Oke, sekarang kita klik kembali, kemudian pilih video setting, lalu pada bagian video subtitle, kita klik, kemudian checklist pada bagian record subtitle. Oke, sekarang kita kembali lagi, lalu pilih location setting. Kemudian checklist pada bagian store lokasi data. Oke, sekarang kembali lagi. Nah, sebelumnya Anda harus mengaktifkan GPS pada smartphone kamu. Kita klik pada GPS untuk mengaktifkannya. Oke, sekarang kita coba ambil sebuah video. Kita klik untuk merekam video. Oke, sekarang coba kita stop setelah kita ambil videonya. Sekarang coba kita kembali, kita cek video yang baru kita buat dengan Open Camera. Buka pengelola file. Kemudian pilih pada bagian DCIM, terus pilih Open Camera. Sekarang coba lihat video sebelumnya. Maka pada video kita akan muncul tanggal perekaman video, waktu perekaman video, lokasi tempat video direkam, dan titik koordinat video direkam.